Ya pemirsa, jika ada niat menuju Tanah Suci Mekah, dapat dilakukan siapa saja. Hal ini seperti yang dilakukan oleh sastrawan Jambi, Iif Ranupane, atau yang dikenal dengan Babe Baik. Ia rela meluangkan waktu bersepeda dari Jambi menuju Mekah, di mana setibanya di kota Kuala Tunggal, ia menceritakan tujuan utama ia bersepeda hanya untuk beribadah menuju Tanah Suci Mekah, serta bercerita tentang seni dan budaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Tirani pamit undur diri. Sampai jumpa JEK TV Inspirasi Kita. Tepatnya di Simpang Misno, Kota Kuala Tunggal, Iif Ranupane atau yang dikenal dengan Babe Baik tiba di Kota Kuala Tunggal sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat pada Senin siang. Perjalanan menuju Mekah yang dilakukannya ini untuk niat beribadah di Tanah Suci. Meski di usia senja 62 tahun, tidak menyurutkan niat Babe untuk menuju Tanah Suci Mekah dengan bersepeda. Iif Ranupane merupakan sastrawan Jambi yang dikenal oleh para sastrawan sebab ia merupakan sastrawan nasional yang berkecimpung di dunia seni dan budaya atau sastrawan. Dengan rambut gondrong memakai topi, kaos biru dongker, Babe Baik menceritakannya, ia sangat menikmati perjalanan dari kota Jambi menuju kota Kuala Tunggal. Sepanjang perjalanan, ia selalu beristirahat dan mengedukasi tentang hal apapun kepada warga yang ia datangi. Dengan tema Trip Beach Pilgrim Indonesia to Mekah, dan jika istirahat ngobrol tentang budaya, tentang alam dan lingkungan sekitar. Ia pun meyakini bahwa bumi yang dihuni saat ini adalah surga pertama, sementara surga yang dijanjikan ialah surga kedua setelah kematian. Tak luput Babe mengajak manusia untuk saling berbelah kasih, dan saling tolong-menolong dengan sesama selama hidup di dunia. Oh, nggak pakai jam, Babe. Karena Babe temanya adalah trip, ya. Mm-hmm. It is not destination, ya. Yeah. Yeah. But it is trip, you know, trip. Yeah. When we making a trip, ya, yeah, we can make the surrounding, yeah, meeting friends, meeting some people, ya. Yeah. The spot when I need to take rest. Nah, itu jadi kapan saya ya, istirahat, saya ngobrol tentang budaya, tentang alam lingkungan, tentang apapun, tentang bagaimana mata pencaharian penduduk. Nah, ini beda tema-tema yang lain. Jadi... Babe menyebut, dari kecil saat ia tinggal di Jakarta, ia memang suka bersepeda. Dan saat ini, dirinya bertekad untuk berkunjung ke Tanah Suci Mekah dengan bersepeda. Dalam perjalanannya ini, Babe pun telah menyiapkan barang seadanya, seperti pakaian, tenda, kompor, ban dalam sepeda, obat-obatan, serta KTP dan paspor. Babe termotivasi untuk lebih kuat, lebih apa, istiqomah, ya, terus menuju tujuan Mekah. Be, artinya rute kita dari Jambi ke Tunggal, oh, habis Tunggal Batam. Naik kapal berarti Be ya? Batam, Roro ya. Oh, naik Roro habis itu ke Batam Be ya? Terus ke Batam, Singapura ya. Singapura Be. Terus ke Malaysia, Johor. Ya. Terus ngerayap tuh pantai barat Malaysia sampai Thailand. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.